Pemirsa Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Prada Faisal Caniago bersama dengan rekan-rekannya mengajak anak-anak bermain sambil membersihkan sekolah SD Negeri di Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sela-sela kesibukan kegiatan rutinitas, personil Satgas TMMD menyempatkan diri bersilaturahmi dengan anak-anak setempat saat bermain bersama Prada Faisal memberikan anak-anak pembelajaran tentang pembuatan berbagai macam origami. Selain menggugah kebersamaan, bermain origami juga membuka kreativitas anak-anak untuk berpikir bagaimana menjadikan kertas sebagai pesawat terbang, kupu-kupu, kawal, dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk membuang kejenuhan anak-anak di masa pandemi karena tidak bisa sekolah tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku anggota Satgas TMMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tetap meluangkan waktu saya untuk mengajari anak-anak ataupun memberikan ilmu kepada anak-anak di zaman pandemi COVID-19 ini agar anak-anak di desa Siuhom ini tidak merasakan jenuh. Dan hadirnya kami di desa Siuhom ini tetap memberikan ilmu pembelajaran origami kepada anak-anak dan tetap memberikan semangat kepada mereka. Ya, untuk adik, bagaimana perasaan adik setelah diajari Bapak Tentara tentang hiburan origami? Kami sangat senang untuk kedatangan Bapak TNI. Kami diajak bermain bola. Kami senang sekali. Kami akan menggembirakan untuk kedatangan Bapak TNI. Kami sangat senang untuk kegembiraan Bapak TNI. Kami akan berusaha untuk bermain bola. Kami akan belajar setiap hari. Kurim Topgal! Bukan kaleng-kaleng! Anak-anak merasa senang sekali diberikan pembelajaran tentang origami oleh bapak-bapak tentara Satgas TMMD. Dari Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.